Posisinya tadi tuh di sinilah mobilnya. Tiba-tiba atau di sinilah lupa aku. Ini kenapa, Seng? Diangkut mobilnya, digerek. Kalau tadi kita ada fotonya persis kan, maka tadi aku bilang di foto. Kalau ada fotonya persis kan pasti. Jadi kita, mobil kita diangkut karena ternyata nggak boleh plat lebih dari jam 4. Jadi kita ada yang nolongin. Sang-sang turunin. Enggak. Jadi gimana, Sang? Gila. Ditolongin ya? Tolongin sama dia, baik banget. Mudah-mudahan sekedar ditowel. Dia baik banget dia, Sang. One is taxi. Ya. Eh, coba di sini aja. Di belakang, enggak boleh, harus di belakang. Enggak boleh. Thank you so much. Sekarang lagi di Bung, hari ini gak ada mobil ya. Boleh gak aku ngomong kasar satu kali, boleh gak? Tapi nanti teman-teman bosku pada marah. Sekarang lagi mengambil mobil. Tempatnya tuh. Iyalah. Jangan ya, aku gak mau ngomong kasar kok. No video, no monyet. Kita matiin dulu bos dia, nanti dimarahin lagi. Kita diem-diem kamera ini ya, ketahuan lagi. Sampai ada lah nih mobil lah, daripada hilang. Oh iya. Oh man, thank God. So then on the way out, go straight to that gate, show them that receipt, they'll let you out. And then you need to show them, you need to tell that ticket's additional, okay? Okay, thank you. Okay. MU. Ah. Enggak boleh gitu. Hilangnya alhamdulillah. Mobilnya hilang. Kesalahan sendiri. Karena tidak sholat subuh tadi. Bodoh. Turin. Biar mampus, Pak Im. Gila. Pelajaran yang sangat penting. 638 kali 15.000. Kenapa tuh? Cung sendiri aja lo bosku.
9 juta, 10 juta. Cuma gara-gara salah parkir. Ini kemana ya? Tuh, di tol kayak begitu tuh boski tuh. 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 Jahanam. Nih mobil jahanam nih. Mobil jahanamnya nih. Sudah deh. Ini lurus ke mana ya? Set katanya. Bukalah gerbangnya saudara-saudara. Gerbang sudah dibuka. Mari kita pulang ke Indonesia. Halo. Kembali lagi. Gila, Kak. Nangis. Itu enggak yang gue takut tuh, tahu enggak? Aku tuh udah mau itu ya tutup, terus mobilnya ditahan, terus besok akan lebih panjang lagi. Ini masih alhamdulillah deh begini deh beneran deh. Tadi tuh aku menyetop orang. Gara-gara salat subuh kamu. Kamu juga enggak salat subuh, aku udah mau salat subuh terus ketiduran lagi. Jadi guys, harus salat subuh kamu, ya kamu besok. Kamu enggak bangun kan? Bangun. Kamu enggak bangunin aku? Sholat, tapi... Jadi tadi aku nangis, aku udah hampir nangis gitu kan. Terus aku telepon kamu pakai nomor aku yang satu lagi. Yang bu nggak ada di telepon bunyi. Saya? Udah 3 kali nggak bisa nyambung. Aku sampai aduh ini aku nyetop orang nih. Aku panggil orang nih, stop aku stop gitu kan. Terus tiba-tiba si Ija teriak dari belakang. Kamu masih ada duit berapa? Ajar ya, duit berapa? Ada recehan aja lah. Aku coba lihat nih. Kan gak lucu nih. Pakai kartu aja sayang, kan aku ada kartu. Mbak Im uang jatuh. Ini uang Mbak Im sisa terkuras. Habis bosku. Segini dong. Ada $50,000. Jadi ceritain dong. Jadi ceritain. Jadi awalnya ceritain dong dari awal sayang. Awalnya ya kita mau ke Union Square. Doritos dulu lah, pusing nih. Tuh, dari aku bukain Doritosnya. Habis itu, pas turun nih aku udah feeling, ayo dong difoto. Kalau aku feelingnya bukan karena takut mobilnya dicuri, tapi lupa parkir di mana kan, pinggir jalan. Dan udah dong, dua-dua cowok ini nih ya. Dan aku kan emang lagi kedinginan, jadi aku gak fokus gimana cara benerin parkirnya. Ternyata itu ada jam-jamnya suratnya, guys. Suratnya gak, Im? Hah? Dekat suratnya loh. Jadi jamnya itu gak boleh lewat dari jam 4 sore. Tapi tadi ada orang baik, nanti kita ada munculin videonya. Mukanya kamu lihat kelihatan gak tuh? Ada kelihatan, aku lupa. Pokoknya aku udah... Baik banget dia, baik banget. Pahala. Baik banget. Karena kita orang baik ya. Jadi kita dapat. Nangis ngeliat orang baik. Jadi baik banget itu orang tuh mungkin ngeliat kita mondar-mandir gitu di depan. Jauh loh, dari kantor polisi. Orang kan, tadi kita nanya tuh orang ya dari Mongolia. Jadi udah nanya, dia udah cabut nih. Tiba-tiba dia manggil kita ya. Baik banget ya. Gila loh dia manggil kita karena kita masih kebingungan. Kayak berapa lupa ratus nama, meter. Namanya lagi. Iya. Terus 500 meter, berapa ratus meter gitu. Terus gitu pas sudah dianterin. Dan mau dibayar gak mau lagi? Terus mau dibayar, dikasih tip gak mau. Katanya gak usah. Kita juga bingung mau bayar berapa ya kan. Tadi mau kasih 20 ya. Iya gue mau kasih 20. Terus katanya bingung.
harus ada penengah sih lo kalau misalnya pergi sama kayak sama gue. Enggak, terlalu nyebat. Gue penengahnya sebenarnya, cuman karena enggak. Tapi yang kita berdua enggak dengerin lo. Ya enggak dengerin, gue kan gue bilang foto. Kalian aja enggak tahu di mana tadi kebablasan. Aku bilang enggak lo di situ. Feeling aku langsung deg. Tadi sih beneran sih pas gue mau ke mobil kayak ada beneran kita lewat kayak enggak ada mobil. Gue tuh sampai pas lewat situ seingat gue depannya 24 feet. Makanya gue bilang kayaknya ini kelewatan deh, aku bilang gitu kan. Pelajaran yang pas banget sih. Ada si foto. Kalau 200 tuh kayak kita nyepelin lagi cuma 200. Pas denger tadi. 600 pelajaran berharga. Guys, 600 kali 15.000. Hitungnya sendiri. 10 juta. 10 juta buat nebus mobil, mampus enggak? Terus yang lebih lucu lagi, nggak ada dari kita bertiga nggak ada yang hafal plat nomornya apa, cuma tahu mobilnya aja Dodge, dah, Dodge. Platnya nggak tahu, dia ada bertubi-tubi dia tadi. Pokoknya next time tuh ya, kalau buat kalian traveling, pay attention, pay attention dan harus detail, sedetail-detailnya. Gue sayang nih, tunggu dulu. Jadi honeymoon kita berwarna ya sayang, belum kemarin berantem ya kan? Berantem. Ya. Kalau nggak berantem nggak lucu sayang. Bosan kita baik-baik mulu. Tapi ya kan? Tapi tahu. Bukan berantem kayak beda pendapat penyesuaian. Ya makanya kita nggak buat video ya. Kita males. Kameranya ngeliat muka kamu ya males. Kameranya juga ngeliat muka kamu males. Pokoknya intinya males aja ngeliat muka dia kemarin. Yang lebih malas lagi si George. Dia harus foto kita honeymoon mungkin kita melipet semua. Ini di film-film nih. Kata George nggak usah foto nggak apa-apa lah kemarin. Lo baikan aja dulu. Kata George yang penting baikan dulu. Pagi-pagi cuman ngomong udah ngomong belum? Siapa? George. Hey George. Udah ngobrol belum? Belum ketemu. Belum ketemu orang ketemu. Udah ketemu maksudnya belum ngobrol kita berdua. Ya abis? Baru ketemu gitu udah ya, ngobrol belum? Ngomong. Abis main Mobile Legend kamunya juga. Iya kan? Ya iyalah. Iya, ya udah. Jadi sebenarnya enggak bisa nyalahin siapa-siapa, salahin keadaan. Apa ya yes. Itunya tagline-nya mobil hilang. Mobil hampir hilang, mobil hilang di US. Mobil hampir hilang, udah hilang. Mobil rental hilang gitu, mobil rental hilang. Jangan mobil hilang. Bain gara-gara Paula ngambek. Gara-gara Paula marah. Gara-gara Waze. tapi kamu juga harus sama-sama itu belajar tahu sayang, enggak boleh kayak gitu. Bukan gara-gara Waze, gara-gara aku gak suka, kamu yang salah, aku udah kasih tahu, terus kamu marah, kan lucu ya? Lucu gak semua? Nih udah aku kasih tahu, sayang belok kanan. Semua. Terus tiba-tiba dia tuh, aku bilang, sayang. Denge tau apa? Udah. Denger. Kanan, aduh ya Allah dia telepon lagi. Ya. Kan aku belok kiri belok kanan nih ya kan, terus tiba-tiba dia yang salah jalan, terus dia yang ngamuk muter jalan ya kan, tanya ada saksinya George, nggak percaya? Kamu marah kan? Iya. Ya, kamu yang salah. Tinggal kamu ngomong doang. Enggak, pokoknya intinya gitu deh. Dan aku lagi nggak mood bilang, gimana itu. Kan Paula mau mens. Oh. Im udah panik. Terus salah intonasi, udah intinya. Ini gitu deh pokoknya. Aja. Ini kayak di film-film deh nih. Ini kayak di jalanannya asli ini. Naik turun. Bagi itu Jo, tethering Jo buat Tokopedia nih. Jalan itu saya. Kasih jalan itu. Katanya 10 menit lagi nih, aku kayak belum. Ini film. Ya. Tuh bawahnya dilihat tuh. Asli kayak di film. Kalau di Jakarta begini, banjir di bawahnya. Ada burger di depan mata beli dua aja, dia nawarin aku aja enggak. Nawarin dia. Enggak, dia enggak nawarin waktu lagi makan. Ya waktu lagi makan di meja kamu enggak nawarin aku kan. Aku sebenarnya mau minta, cuma aku gengsi. Masa semuanya harus dibaca pikirannya. Bukan dibaca. Dari depan, habis itu gila nih perempuan, apapun salah.
ditawarin di awal sih. Guys, kan aku bilang kan gini. Perempuan tuh kacang. Eh sayang, kan aku bilang. Kamu nggak mau kawin sama perempuan aja sih, jadi lesbi. Kan aku bilang. Pusing nih. Eh sayang, kan aku bilang. Burgernya mau burger nggak? Sayang, gak? Aku bilang. Abis itu kau makan, kenapa kamu nggak nawarin? Sayang. Iya. Nggak, aku kan bilang, dengerin dulu, aku bilang, kamu kan nawarin di depan burger, aku bilang, aku berdua aja sama kamu, aku bilang gitu. Terus pas habis sampai duduk, oh iya sih benar kamu jawab. Ya kan? Iya. Terus kamu kayak lu pura-pura lupa, terus kamu nyisain setengah. Bukan, aku pikir kamu nyebelin, nawarin gimana? Aku pikir males, kamu makan nggak? Aku pikir kamu setengah mau nyisain ke aku, ternyata dimakan semuanya sama dia. Males nawarin mukanya udah begitu. Emang muka aku kenapa? Kayak ini apa? Kayak apa sih? Shak-shak. Ngeselin. Kan pasti orang Asia tuh baik. Enggak kayak orang pit. Tadi orang Mongol juga Asia. Asia. Iya, aku bilang orang Asia. Yang yang ini orang sini. Rasanya mau berantem mulu kalau sama orang sini juga. Kenapa, coba contohin satu. Kayak mau ke Perancis juga. Kayak kemarin kita telat ya. Itu juga gak ada videonya tuh, gila. Pokoknya kali ini honeymoonnya gak entahlah apa yang terjadi. Banyak banget dramanya. Drama ketinggalan pesawat, drama waste. Emang ketinggalan pesawat? Iya kan, drama telat tuh. Terus drama kemarin tuh dia nih, waste. Sekarang kamu. Drama mobil, itu kamu tahu. Ini pengalaman. Seru banget. Saya ini penutupan. Lagi jelek. Aku yang ngomong dong berarti. Ngomongnya apa? Saya ngomongnya apa nih? Sampai ketemu lagi besok. Lagi ngedit kakek kamper sih. Oke deh. Jadi ceritanya begitu deh pokoknya. Saya gak ada hadiah buat kamu. Saya tau gak hadiahnya apa? Duh. Jangan lupa subscribe, like, sama komen ya. Udah malam. Di sini kan jam 3 sekarang. Ini udah bilang yang benar. Oke deh. Tunggu cerita selanjutnya. Dah.